Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Santriwan dan santriwati Pesantren Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan kita juga mohon perlindungan kepadanya dari kejelekan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk di hatinya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikannya petunjuk. Yuna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat pada beliau. Allahumma, hey semuanya, ayo berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah meninggalkan kepada umatnya dua buah pusaka penting yang jika kita berpegang teguh dengan keduanya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis atau sunnah. Apa itu Al-Quran? Mursyid, apa itu? Kitab. Kitab, wah. Kitab banyak. Ya, kita suci. Pengertiannya apa? Radit? Apa itu Al-Quran? Apa, Radit? Apuncak-apuncak lah. Kelvin? Apa tuh? Apa itu Al-Quran? Apa bapak jual lah ya? Yuk, sampaikanlah pendapatnya. Ada yang tahu? Oke. Masa udah lupa. Dulu ini udah ada bahas nih. Waktu di MDTA. Al-Quran adalah kalamullah, artinya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu' bil Fatihah, dimulai dengan Al-Fatihah. Wal makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca juga pahala. Kemudian hadis. Ya, hadis apa? Apa itu Rivaldi? Itu hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan. Contohnya, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kau kaki yang mempelacut dia kau. Viral kau ya. Oke. Min kaulin, perkataan. Au fi'lin. Lah, fi'lin. Apa contohnya? Salat. Nah, jadi sembahyang tua
harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Nabi kita mengatakan, solu kama ru'aitumuni usoli, sumbayanglah kalian atau solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, kalau Nabi wa takbirnya merdeka, Allahu Akbar, awak jangan merdeka Allah. Jadi jangan diubah-ubah lah. Cukup apa yang Nabi kerajuan itu yang awak amalkan, jangan diubah-ubah. Ada juga dek, Allahu Akbar, Allah, Allah, itu, nah, itu. Lah. Jadi ragu-ragu sembahyang tu, ragu-ragu yo, itu juga enggak boleh. Kita mengamalkan agama sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya, jangan ditambah-tambah, karena agama Islam sudah. Kenapa enggak boleh ditambah-tambah? Agama aku Allah sempurna. Semuanya lah lengkap. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Nah, jadi agama aku adalah sempurna. Mengatur dari bangun tidur sampai ke talak. Ah, bagus, Kelvin. Dari bangun tidur tua apa dia baca? Tak. Hah? Jago lalu mengawak baca apa? Tak, kernasi. Hah? Kernasi. Kacau kalian mah. Jago lalu tua mengawak awak selawat. Selawat. Masya Allah. Radit, mengah? Lalu oleh? Oi, kacau bang. Jagolah mencontoh, Kelvin. Awak ini puasa mah? Mengah? Eh, ini siapa namanya? Alexa kok? Kok berubah sebentar ya? Ini wanita juga ya? Ini itu si Rani. Weh, la remaja gini mah? Iya, tambah manis dan cantik. Oke, jadi jago lalu itu mengawak baca zikir. Apa bacaannya, Radit? Apa Elsa? Apa yang baca Elsa? Jago lalu. Hah? Apa? Dua bangun tidur apa cua? Kalau onca mengaca, bangun tidur langsung mandi gitu, langsung gosok gigi. Pak, bangun tidur, ada lagunya mah. Bangun tidur ku terus mandi ya. Arani? Oke, zikir dulu. Yang dibaca bangun lalu itu atau tasintak di waktu malam ya. Yang dibaca adalah alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Nolik. Allah barakasum tu. Ah apa? Kredit. Ba'ako. Kevin. Alhamdulillah. Allazi ahyana. Alexa, coba. Ahyana. Ahyana coba. Kerni. Ayana dulu. Dek kalian kule pelajaran anak-anak lupa. Bukan, kalian remaja baru. Nah, pelajaran yang di bahas waktu ketek itu, waktu masih MDA itu diulang-ulang lah kalian. Agamaku samonyo. Nah,
tidak ada perbedaannya. Yang kalian pelajari sewaktu masih di MDTA sampai nanti lah tua bangka tua, sama aja tuh. Cara bau duduk sama. Bau duduk mana duluan? Cuci tangan. Hah? Baca bismillah dulu. Habis itu mengalai? Hah? Cuci tangan berapa kali? Cuci tangan 3 kali. Ah, kumkumu ya. Minum balok gua batang suang ya. Lah, kumu-kumu, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kan? 3 kali, kemudian keluarkan. Jadi, apa yang kalian pelajari itu sama saja. Kalau kalian pengen ilmu itu tetap lengket, caranya adalah dengan mengamalkannya. Mengamalkan. Kalau kalian tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari, dia akan hilang tuh, hilang. Percuma kalian belajar selama ini kalau kalian tidak mengamalkannya. Ilmu bila amal kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Aku nunya pohon gua buah enggak ada dah. Aku nunya. Ah, ada Pak. Aku nunya. Kurang bermanfaat. Lah, ilmu tanpa amal tidak bermanfaat. Kalian di waktu kecil belajar gua menghormati orang tua. Di rumah kalian melawan sama orang tua misalnya. Aku nu ilmu tu. Ha? Sia-sia ya dia kan? Oke. Baik, langsung aja ya. Bapak dikasih tugas untuk menyampaikan sejarah tentang Muhammad Al-Fatih. Bro, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak kini kok cuma baca itu. Oke. Kalian nangas aja lah deh. Bapak bacakan, kemudian kalian simak. Pasang telinga tuh lebar-lebar. Muhammad Al-Fatih. Ia merupakan seorang penyair. Atau penyair. Orang yang suka membuat puisi-puisi. Orang yang suka membuat sajak-sajak yang bagus. Nah. Beliau berkuasa selama 30 tahun. Nah. Selama beliau memimpin, rakyatnya alhamdulillah makmur. Hah? Iya, makmur mah gapuk ah. Kemudian sejahtera, berkah, dan beliau banyak membangun waktu itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah-sekolah, membangun perusahaan-perusahaan, industri, sampai orang banyak bekerja, tempat ibadah, pustaka-pustaka, dan masih banyak lagi. Kemudian, di samping itu, beliau juga mampu menaklukkan 7 kerajaan kecil, menguasai 100 kota, dan mampu memakmurkan tempat-tempat belajar dan ibadah. Maksudnya itu adalah beliau berhasil menyebarluaskan Islam ke berbagai penjuru pelosok negeri. Ya, karena beliau itu walaupun adalah seorang raja, tapi beliau juga pintar, cerdas, pemberani, dan mempunyai semangat keislaman yang tinggi. Dan beliau juga adalah seorang ulama. Ulama apa artinya? Orang yang ilmunya tinggi. Orang yang takut sama Allah. Kemudian, maka dia juga sering disebut dengan Abu Al-Khairat. Abu Al-Khairat itu artinya Bapak Akhirat. Walaupun beliau itu seorang raja, tapi beliau panganai tua selalu ke negeri akhirat. Kasurgo sama neraka. Hisab. Kemudian beliau Sultan Muhammad II. Merupakan Sultan Utsmani ke-7 dalam silsilah keturunan keluarga Utsman. Dia memangku Kesultanan Utsmani setelah ayahnya wafat pada tanggal 16 Muharram
855 Hijriah. Jadi semuanya santriwan santriwati, kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu bagaimana kisah perjuangan orang-orang sebelum kita, agar kalian tahu bagaimana keadaannya orang-orang sebelum kalian lahir. Ba'a nanti sifatnya, ba'a perangainya, ba'a cara mereka hidup, dan masih banyak lagi. Oke, Bapak akan menyampaikan sifat-sifat utama atau sifat-sifat spesial yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bapak harapkan semuanya ya. Waalaikumsalam. Semuanya memiliki sifat-sifat. Yep, silakan. Sifat beliau yang utama adalah memiliki keteguhan hati. Apa maksudnya? Yo. Eh, kok tentara apa? TNI, TNI AU. AL. Oke. Bagaimana keteguhan hati beliau? Bapak akan ceritakan. Ketika beliau memimpin perang, oi, yang laki-laki. Laki-laki itu tugasnya kok nanti untuk pergi perang mah? Nah, misal negara awak membutuhkan prajurit ya, untuk membela negara. Misal nanti Indonesia diserang sama negara asing ya. Nah, maka laki-laki akan diwajibkan wajib militer. Nah, jadi laki-laki itu bukan goyang-goyang-goyang. Nah, itu anakmu tuh kan. Laki-laki joget-joget, lebay. Kan? Lebay laki-laki joget-joget. Zaman dulu tuh laki-laki itu disiapkan untuk berperang, prajurit. Nah, jadi di waktu perang tuh Ba' Al-Fatih mengatakan, nah, aku kecil gua. Hanya ada dua pilihan. Ya. Anda mampu menguasai kapal-kapal itu atau Anda tenggelamkan. Jika salah satu di antara kedua itu tidak mampu Anda lakukan, janganlah Anda pulang kepada kami dalam keadaan hidup. Apa maksudnya? Beliau meminta para juridnya pergi ke sebuah daerah atau kawasan. Sampai di situ keceknya kuang. Hanya ada dua pilihan. Kalian menang atau kalian mati. Jangan pulang sebelum berhasil. Itu. Nya hanya ada dua pilihan. Kalian menang atau kalian mati. Maksudnya itu adalah ba'a awak itu mempunyai hati yang kuat tu. Hati yang tekad yang teguh, tekad yang kuat supaya itu berhasil. Kalau setengah-setengah itu biasanya hanya akan mencelakakan diri sendiri. Yuna. Ya. Orang yang setengah hati kerajo tu, kerajonya nak beres. Kemudian orang yang maliknya pun juga akan geligaman tu. Di pajak oleh setengah hati kerajonya, semua indahnya itu. Semua kalian misalnya kau di rumah, tolong cek sapu rumah. Dia kalian sedang malih kan? Sudah menyapu saya gua. Dia sudah lama minggim gua, sudah menyapu, sudah cuci piring. Tetap juga kalian cuci piring misalnya atau menyapu rumah, tapi asal-asalan. Sama tu. Bagaikan tidak ada kerajo kalian rumah, kalau begitu. Jadi kalau kerajo itu harus full. Ya. Harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau beliau tu Sultan Muhammad Al-Fatih itu kerjanya maksimal karena keteguhan hatinya. Paham? Alisa paham? Oke. Yang kedua lagi, beliau pemberani. Bagak. Orang zaman dulu tua bagak-bagak tuh berani.
Itu mangkonyo mereka berhasil mengalahkan Belanda, Jepang, Inggris. Kau tak berani awak, awak akan selalu dijajah. Ah, kena bully selalah. Kalau kalian pengecut, kalian akan selalu diinjak-injak sama orang. Itu makanya apa sampaikan pada kalian, laki-laki atau perempuan, harus berani. Jangan sampai ada orang yang membuli kalian. Anak-anak apa semuanya sebaga-baga. Kalau bisa ikutlah silek. Silek, apa lagi? Taekwondo, wushu, kungfu, karate, kempo, pokoknya selesai dengan hobi kalian. Atau bola juga boleh, bola. Yang penting kalian semuanya laki atau perempuan bisa bela diri. Ya, jadi kalau kalian dibully, kalian yang kalian bisa membela diri itu. Baik, Sultan Muhammad Al-Fatih terjun sendiri ke medan perang dan berperang melawan musuhnya dengan pedangnya sendiri. Nah, beliau itu seorang raja. Beliau raja dan juga beliau itu ikut berperang bersama pasukannya. Apa yang timbul? Rakyat yang dipimpinnya itu, prajurit yang dipimpinnya itu akan lebih terbakar semangatnya. Karena pemimpin mereka itu bagak, pemberani. Coba kah pemimpin kalian itu atau ketua kalian misalnya bencong, kan? Parah Allah, parah yuk, cian. Nah. Kalau ketua awak atau pemimpin awak sama yo kayak domba, walaupun prajuritnya tua hebat-hebat, akan tetap hancur, mudah dikalahkan. Sementara kalau pemimpinnya itu kuat, buas, ya, pemberani lah. Sama kayak singa mungkin. Walaupun pasukannya itu domba-domba, kambing-kambing, mali rajonya kuah kayak singa kuah, pasukannya lama-lama itu akan juga akan terbakar semangat itu. Walaupun sebenarnya mereka itu lemah, tapi mali rajonya kuat, mereka pun akan bertambah kuat. Oke. Kau kisah aku, mau apa bacakan? Ya, dengar deh. Arif, dengar Arif. Mengapa tu Arif? Kau baca apa Arif? Oke. Sultan Muhammad Al-Fatih terjun sendiri ke medan perang dan berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Dalam sebuah pertempuran di wilayah Balkan. Nah. Tentara Utsmani berhadapan dengan pasukan Buganda, pimpinan Stephen. Stephen nama pimpinnya. Yang bersembunyi di balik pepohonan yang dibikin rapat dan rimbun. Jadi waktu perang tu, pasukan musuh bersembunyi di belakang pohon-pohon. Tatkala kaum muslimin berada di samping pohon-pohon itu, pasukan muslimin tidak mengetahui bahwa moncong meriam telah diarahkan mengancam pasukan Islam. Nah, jadi meriamnya, basoka itu, dimasukkannya ke dalam daun-daun, pohon-pohon ya, pohon-pohon yang rindang. Nah, jadi, nak doh nampak doh. Seketika itu juga pasukan Islam segera melakukan tiarap ke tanah. Hampir saja pasukan Islam kocak-kacir. Apa artinya? Lari, takui. Andai kata Sultan Muhammad Al-Fatih tidak segera menjauh dari arah meriam. Ia sangat mencela komandan pasukan Inkishariyah Muhammad At-Tabrizani atas pengkhianatan beberapa pasukannya. Woi, kalian, kalianku harus loyal, harus setia, ya. Jangan jadi pengkhianat. Orang yang pengkhianat itu adalah musuh yang paling berbahaya. Orang Islam kok dari dulu, ya, maksudnya
pasukan Islam dari dulu itu hanya bisa dikalahkan kalau ada orang yang berkhianat. Misalnya tentara di dulu di zaman perang apa tuh ya? Di Irak dulu, di Irak. Pasukan Islam sangat kuat. Dan mereka hanya bisa dikalahkan oleh pasukan Mongol ketika ada orang yang berkhianat yang memasukkan tentara Mongol di Irak, yaitu orang-orang Syiah. Itu Syiah. Syiah itu adalah orang-orang yang juga mengaku Islam. Tapi mereka itu mengkafirkan Abu Bakar. Mereka mengkafirkan Umar. Mereka mengkafirkan Utsman. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi yang lain. Udah. Simak lagi. Nah, kemudian Syiah juga mengatakan bahwa Al-Quran sekarang ini tidak lengkap, tak sempurna. Mereka juga mendoakan banyak keburukan kepada para sahabat Nabi. Itu. Bahkan mereka itu mengatakan Jibril salah kirim wahyu. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Kemudian Sultan Al-Fatih memegang tameng dan menghunus pedangnya serta segera memacu kudanya berlari ke medan perang dan tidak menoleh kepada apapun. Tindakan ini memunculkan semangat yang membara di kalangan tentara mujahidin. Mereka segera bergerak dengan cepat di belakangnya, menembus semak belukar dengan menanggung semua risiko yang ada. Dan terjadilah pertempuran. Dan terjadilah pertempuran atau peperangan sengit di sela-sela pepohonan dengan menggunakan pedang. Kalau saya memacik kayu saja ala capek. Apalagi main pedang. Mau bisa kalian? Hah? Kalian saya acak main macam-macam HP. Yang olahraga yang sebenarnya kalian nak mukit dah. Lah. Kemudian pasukan Utsmani mampu mengobrak-abrik pasukan Buganda. Sedangkan Stephen sendiri jatuh dari panggung kudanya dan selamat setelah berusaha mati-matian, dan Stephen melarikan diri. Nah, itu. Jadi kalau kalian tu punya tekad yang kuat, semangat yang membara, tidak mau untuk dibuli oleh siapapun. Kalau ada yang membuli kalian, lawan. Walaupun kalian itu merasai. Apa doh? Boleh. Boleh? Ya. Lah, sebaleh. Tapi kalian tujuannya cuma membela diri. Woi. Bukan sok jagoan ya. Tapi membela diri. Menolong yang lemah. Misal aku si Arif. Ah. Kan dibuli sama anak SMA. Ada si sepuku si Kevin. Ah, Kevin ko anak usu kan. Ah, Kevin wajib nolong si apa ko si Arif ko karena dia kecil. Nak simbang tu kan. Tapi kalau simbangnya kalau tetap juga melerai. Jangan sampai awak cakap awak semua awak. Mengumpasnya? Mengumpasnya? Ah, ya. Kalau benda itu, laporkan ke guru itu. Nah, kalau kalian memang enggak mampu, laporkan ke guru. Nah, biar anak-anak yang membuli itu segera dikeluarkan lah, atau dikasih peringatan. Apa maksudku, Pak Doh? Orang yang membuli itu pengecut tuh. Pengecut. Dan yang dibuli pun juga harus membela dirinya. Jangan mau dibuli terus. Oke. Okay. Berikutnya lagi. Woi. Kevin. Sifat utama yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
cerdas. Cerdas. Jadi rajo-rajo waktu semuanya cerdas. Nak doi pakak doh, dengak doh. Ui. Simak dulu. Surat Al-Fatih. Ah, kecerdasannya itu terlihat dari ide-idenya yang cemerlang untuk memindahkan kapal-kapal di pangkalan Baikatasi ke Tanduk Emas dengan cara menarik kapal-kapal itu melalui daratan dengan bantuan kayu-kayu. Woi. Buka. Ikut tanah ya. Nah. Anggap ini kapal. Ini lautannya. Di waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih, mau memindahkan kapal ini ke lautan di Turki ini, simak dulu. Ah, baca royuka kapal sebalik kuas kadang gua dipindahkan ke lautan. Baca royuka. Kau dorong kapal yang di daratan kau dorong ha, balik kan? Ah, maka beliau mempunyai inisiatif dengan cara mengasih di bawah-bawah kuah kayu-kayu yang panjang-panjang. Kayu-kayu-kayu. Kemudian ditarik kapal gua, ditarik. Akhirnya kapal gua sampai ke lautan tua. Itu. Jadi kayu gua gunanya sebagai pelicin. Kayu gua beliau kasih minyak semua lemak. Jadinya yang lalu dari kapal gua tergelinci. Akhirnya kapal gua sampai ke lautan. Itulah bentuk kecerdasan beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke, bapak baca kisah ini ya. Dengan diluncurkan kapal itu di atas kayu-kayu yang telah diberi minyak dan lemak. Dulu mah waktu pakai tiap dulu, apa kan juga mada. Tangan Pak Ko apa masukkan dalam bukan ke botol. Akhirnya tangan Pak Ko bisa keluar doh. Bisa doh. Ah, menangis Pak dulu mah. Ah, kemudian cara itu pakai minyak biar licin tengah doh. Licin kan, habis itu langsung keluar lagi. Jadi kalau kalian terkapi misalnya pakai minyak tu, capek keluar tu mah. Oke, lanjut ya. Beliau juga mempunyai kemauan kuat dan gigih. Kalian mencatat suruh. Dan okay. Oh gitu. Oke. Okay. Berarti Pak cuma menyampaikan apa aja. Oke. Okay. Sifat beliau yang berikutnya, yang keempat. Kemauan kuat dan gigih. Ya. Kemauan kuat dan gigih. Apa artinya? Ada yang bisa menjelaskan? Dalam sebuah pepatah dikatakan, ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Wala takun ghafilan. Jangan kalian lalai. Fanadamat uqbah liman yatakasal. Penyesalan bagi orang yang pemalas. Yaudah. Itu kalian di sekolah misalnya harus sungguh-sungguh belajar itu. Ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam hal apapun. Wala taksal. Jangan malas. Malas itu penyakit tuh. Sifat yang akan menghancurkan diri kalian sendiri. Malas tuh mendatangkan kebodohan, kedunguan, dan keterbelakangan. Lu kecepat mah, rajin mangkal? Tidak. Salah. Kaya. Malas pangkal? Miskin. Oke. Okay. Kalian kalau mau sukses harus rajin. Ya. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Walaupun misalnya
kalian kemampuannya cuma biasa-biasa aja. Ya. Ya. Pas-pasan lah. IQ-nya jongkok ya. Ya. IQ-nya pas-pasan. Tapi dia mempunyai semangat belajar yang gigih, tinggi. Maka dia bisa mengungguli orang yang IQ-nya tinggi tapi pemalas. Semoga kalian punya motor. Apa misalnya? Yang bagus. Vario. ZX. Yang kencang lah, yang kencang lah. Hah? ZX. Ya, mungkin anggap tu lah. Kalian punya motor apa tadi? ZX. Nah. Anggap itu orang yang pintar. Kemudian ada orang yang kemampuannya biasa-biasa aja. Anggaplah motornya apa? Legenda Supra. Ah, Supra ya. Legenda. Ah. Atau legenda. Ya. Orang yang punya motor apa tadi? XZ. Iya, ZX. ZX. Nah. ZX ya. Dia kalau menggas itu kencang kan? Sekali gas tua sampai ke ujung negeri langsung. Sedangkan orang yang punya motor legenda, nah, alah sesanggup menggas tua baru setengah perjalanan kan. Nah, jadi sama kayak apa? Orang yang punya motor yang apa tadi? ZX tadi. Dia tahu kan kemampuannya itu hebat. Tapi dia menggas tu lambek-lambek bana tu. Lambek-lambek bana. Tu. Akibatnya lamanya sampai ke tujuan. Lama. Yang awak yang hard mestinya dia sampai dalam waktu 10 minit, dia hanya menggas tu apa tu lambek-lambek bana kan? Lebih setengah jam. Sementara orang yang punya legenda tadi, karena dia tu memang sungguh-sungguh dari awal dia apa kan berjalan lah menggas tua, menggas kencang. Akibatnya sang legenda tadi itu bisa mengalahkan orang yang membawa motor XZ tadi itu. ZX ya. Sama kayak itu lah. Walaupun kalian pintar, cerdas, tapi kalau enggak sungguh-sungguh akan gagal. Sementara kalau kalian itu cuma kemampuannya biasa-biasa aja. Misal gua. Ada orang tu kalau membacanya sekali baca gua langsung masuk ke kepala langsung. Hah? Yo, cerdas ya. Ada orang gua membaca buku, dia tu harus 10 kali membaca tu baru nyu paham. Bah. Orang yang tadi tu yang cerdas karena dia tu sombong. Sombong tu artinya apa? Merasa dah hebat. Ya, merasa dah hebat. Dia menyepelekan pelajaran. Nah, jarang mengulang pelajaran, tidak memperhatikan guru, menyerang pelajaran, tugas enggak dibuat. Nah. Sementara orang yang kemampuannya tadi itu pas-pasan ya, dia rajin belajar. Sering buat tugas, sering mengulang pelajaran. Nah. Dia akan mengungguli orang yang cerdas itu. Karena apa? Karena dia tuh konsisten atau sungguh-sungguh. Bapak contohkannya yang lain. Orang yang apa? Tentang kesulitan memahami pelajaran. Kalau kalian misalnya kesulitan memahami pelajaran, jangan langsung berhenti. Jangan sampai tidak mengulang pelajaran itu. Ya. Sama kayak lumut. Batu yang bergelinding tidak akan menumbuh ke lumut. Tortinya. Tahu enggak maksudnya apa? Batu yang menggelinding tidak akan menumbuhkan lumut. Arif, apa tu lumut? Kita tahu. Lai, Rifaldi. Lumut kita tahu ang.
Apa tu? Apa warnanya? Hijau. Kita tahu? Lai. Lai Elsa? Lai. Lai. Oke. Perhatikan contohnya. Itu batu ya. Itu batu misalnya. Batu kalau menggelinding, kalau dia selalu putar-putar, selalu pindah-pindah, apakah akan menumbuhkan lumut? Tidak. Ya. Tapi kalau dia menetap di tempat ini aja, menetapnya di lokal atau di kelas, lama-kelamaan akan tumbuh apa? Lumut. Begitu juga dengan otak kalian tuh. Walaupun kalian tuh sekarang ini belum paham pelajaran, tapi kalau kalian tuh tetap sabar, tetap konsisten di lokal belajar, memperhatikan guru menerangkan pelajaran, lama kelamaan akan tumbuh lumut. Tumbuh tuh. Sama itu. Lihat paham kali kau? Lihat paham. Kalian sekarang ini kemampuannya bapak yakin beda-beda mah. Ada yang capek menangkok, ada yang agak lambat menangkok. Cuma orang yang lambat menangkok tu, kalau terbuka apa tu kunci-kunci ilmunya, itu akan cerdas tu, akan sukses dia tu. Jadi kemampuan kalian ko, ada yang langsung Allah bukakan kepadanya pemahaman, ada yang di tengah-tengah pelajaran Allah berikan pemahaman. Ada orang yang Allah kasih ilmu tu, pemahaman tu, setelah dia tamat belajar. Yang nak Allah kasih itu adalah orang yang berhenti belajar atau orang pindah-pindah. Misal, contoh, kalian ikut les bahasa Inggris. Ikut misalnya di lembaga aku. Pas ikut, deh kayaknya payah mah belajar di siko, pindah lu yo, kan belajarnya pindahnya ke lembaga B lain. Pas sudah sampai B ko, di kayaknya di siko nasik doh, ada tempat C ko kan boleh banyak ko, pindah li. Kerajonya cuma pindah-pindah, dia tidak mempunyai kemauan yang kuat. Sementara orang yang menetap belajar di lembaga ko, selalu ikut kelas, akan cepat pintarnya tuh. Dengerti? Ngerti enggak? Dengerti? Kalau kalian belajar tuh pindah-pindah, misal kalian ngaji. Kalian ngaji di tempat A misalnya. Kemudian pindah ke B, pindah ke tempat C, pindah ke tempat D. Karena kalian cuma pindah-pindah aja. Itu capek pandai to lambek to. Lambek pandai kan? Itu sama kayak itu. Baik, lanjut ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan sifat lain dari Sultan Al-Fatih tentang apanya lagi? Keadilannya. Adil. Apa itu adil? Sultan Muhammad Al-Fatih orangnya adil. Adil. Ya, dengan ain. Adilun. Ini si fa'il nih. Adilun. Artinya mursyid. Apa itu adil? Apa itu adil? Radit. Apa itu adil? Seimbang. Apa? Seimbang. Oh, semua barek tuh. Kalau Kevin, Kevin bah? Semua rata. Ya. Revaldi? Arif. Semua rata. Rani? Apa itu adil? Semua banyak. Hah?
Apa Rani? Semerat tu. Cetek ke Kevin mah? Onca apa? Hah? Nggak tahu. Alisa apa? Seimbang. Woi. Yang bilang samurato seimbang atau sama pemberian ya. Bapak sampaikan itu kurang tepat. Kurang tepat tuh. Karena kebutuhan kita ini masing-masing beda-beda. Kebutuhan awak beda-beda gua. Kebutuhan awak misalnya adik bayi. Kemudian yang anak SD, SMP, SMA, kuliah. Biar adil ku, biar adil ya. Di rumah kalian tu kini ko masak rendang. Nah, biar adil ka bayi dikasih sambal rendang. Ah, SMP ya lo tua. Ah. Cocok enggak? Cocok. Cocok. Mabuklah bayi tadi nyo makan rendang deh. Masuk bayi makan rendang, gigi so tumbuh dah. Sakit besar mah. Atau contoh lain. Kebutuhan kalian, misalnya di rumah kalian ada berampek. Ya, ada yang masih kecil, masih belum sekolah. Ada yang SD, SMP, SMA, ada yang kuliah. Biar adil kuah. Kecil kalian, lanjut mah, Pak, samu banyak, 1 juta, ya? Iya 1 juta. Iya. Nak sehari itu bisa nyawa apa lah? 1 ribu. 10 ribu. Berapa lanjut hari? Kaya. 1 juta tu, ada tu. Anggap semuanya lanjut hari 30 ribu ya, 30 ribu. Untuk bayi lanjut 30, untuk yang belum sekolah 30 ribu lanjutnya. Untuk yang SD 30 ribu, SMP 30, SMA 30, kuliah 30. Adil toh? Tidak. Hah? Jadi adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalian kini kuah. Nggak usah dikasih piti banyak-banyak lah. Sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi kalau misalnya Pak wajib petir sebanyak. Karena Pak ala berkeluarga, ala punya istri. Di rumah banyak juga kucing-kucing gua. Ada demo COVID. Ada omikron demo ya. Oke, paham semuanya? Apa itu adil? Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi enggak sama rata ya, enggak sama rata. Kebutuhan anak SD, SMP, SMA dan kuliah itu tidak sama. Kalau SD mungkin dikasih 5 ribu sudah cukup. Kan? SMA mungkin nanti ada lagi kebutuhan lesnya, kebutuhan tugas tambahan dari guru, SMA apalagi tugasnya juga sudah semakin banyak, ya kan? Kalian yang kini kuah yang SMP kuah, beda beda nak kebutuhan kalian waktu SD? Semuanya pak? Hah? Semuanya? Beda nak? Makin banyak atau tetap? Makin banyak kan? Lanjut waktu SD dulu berah? Ah kini berah? Ah meningkat kan? Ah. Jadut tua jual lah. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi walaupun sama Kevin ya, makanan pasti tambah banyak nak. Makan tambah banyak kan? Iya. Ah, itu dia awak tu kebutuhan makin lama kebutuhan tu makin meningkat. Lanjut, lanjut, lanjut. Kemudian beliau tidak tertipu. Ah, sambungan gua. Sifat Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau itu tidak tertipu oleh besarnya kekuasaan dan jumlah tentara. Woi. Apa maksudnya? Beliau ini Sultan Al-Fatih walaupun musuh itu banyak, beliau tidak gentar. Beliau tidak gentar. Misal kalian di siko misalnya
anggap saya ikut kan. Ini semuanya. Di luar tu beko banyak betul orang-orang yang jahat. Ya, orang jahat jumlahnya banyak tu. Kalau dalam posisi itu kalian gimana? Takut enggak? Enggak. Sana lah kau. Atau beko si Kevin. Ah, musuh di musuh di luar tu ada musuhnya. Orang mesti pergi tawuran. Tawuran banyak kan? Ha. Kevin seorangnya. Diincar dia para preman tua. Mau mengkeroyok. Pasti timbul apa tua gentar tua. Khawatir. Wakan dikeroyok. Nah, dengar dulu. Jangan mati semua kenang mah. Ini keroyok mati ya suang. Nah, Sultan Al-Fatih, walaupun musuhnya tu banyak, beliau tidak takut. Kau kisah aku. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel yang di Turki, beliau mengatakan, "Woi, simak. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para syuhada dan melimpahkan kemuliaan kepada para mujahidin serta mengaruniakan kebanggaan dan rasa syukur bangsaku." Ia menyerahkan semua keutamaan kepada Allah. Lidahnya dengan mudah mengucapkan puji dan puji kepada Allah dan syukur kepada Sang Maha Pencipta yang telah menolong dan membantunya. Ini semua menunjukkan pada apa? Kedalaman keimanan Muhammad Al-Fatih terhadap Allah yang Maha Tinggi. Oi. Kalian kalau misalnya iman kalian itu adalah menancap dalam dada, dalam hati, walaupun orang yang mengepung kalian tua banyak, kalian tidak akan khawatir. Karena kalian yakin ya, Allah pasti menolong kalian. Baik, lanjut. Tentang apanya lagi? Keikhlasannya. Keikhlasan. Sabar dulu. Lah, ikhlas ini ikhlas berkaitan dengan hati. Ya. Bapak bacakan. Sesungguhnya dalam banyak sikap yang diabadikan dalam perjalanan sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, tampak di sana keutamaan sikap keikhlasannya, kedalaman iman serta akidahnya yang lurus. Dalam sebuah syair dia berkata, "Woi, simak. Bapak akan bacakan syair. Wahamasi, semangatku adalah mengeluarkan semua upaya untuk mengabdi pada agamaku, agama Allah. Kemudian azmi, artinya tekadku. Katanya saya akan buat orang-orang kafir bertekuk lutut dengan bala tentaraku berkat kelembutan Allah. Lanjut, watafkiri, dan fikiranku terpusat pada kemenangan yang datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihadi. Oi. Kevin. Jihad. Apa tuh jihad? Hah? Jihad. Itu semua. Jihad adalah usaha sungguh-sungguh dengan jiwa raga dan harta benda. Usaha sungguh-sungguh cepat jihad itu. Lalu apa makna dunia setelah ketaatan kepada perintah Allah? Kemudian asywaki, asyauki, kerinduanku, perang dan perang ratusan ribu kali untuk mendapatkan ridho Allah.
Kemudian waroja'i, harapanku adalah pertolongan Allah dan kemenangan negara ini atas musuh-musuh Allah. Nah, di mana kita dari beliau? Jauh. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Elsa. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini jauh. Yang mereka tahu cuma main game di HP, main game. Jarang interaksi. Sukanya nongkrong di tempat game-game aja tuh, main HP. Akibatnya kalian lambat mentalnya tuh tumbuh. Ditempelan sedikit sama apa, langsung ngadu ke orang tua langsung. Kalian mungkin yang mada kan, nakal di sekolah mungkin, guru menegur. Jantik tengok kan, langsung nengi. Kayak kalian tuh, berarti kalian tuh tidak memperhatikan tadi itu doang. Yang kecil apa tuh, kalau kalian itu dibully, bukan karena salah kalian. Kalau salah kalian tuh, kalian yang salah, akui bahwa kalian itu salah. Kalian tidak memperhatikan guru doang mengajar misalnya, atau kalian melawan ke guru. Wajar guru itu marah ke kalian. Woi, zaman dahulu itu para ulama yang mengajar itu, kalau ada muridnya tua yang kurang aja, memang diusir. Bagi yang nak tahan kerasnya guru mengajar, dia akan bodoh sepanjang masa. Bagi yang nggak tahan kerasnya sikap guru mengajar, maka selama-lamanya dia akan bodoh. Baik. Dah mau habis nih ya. Oke. Sekarang ilmunya lagi. Ilmu Sultan Al-Fatih. Bapak bacakan aja ya. Orang tua Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan dirinya sejak masa kecilnya. Jadi orang tua yang sayang sama wak tua akan memperhatikan perkembangan anaknya. Bukan orang tua tu yang sibuk jauh main HP. Orang tuanya sibuk main HP. Anak-anaknya perkembangan pendidikannya nyacuhkannya. Lebih sibuk sama yang lain lagi. Itu salah tu. Woi. Orang tua zaman dulu tu memperhatikan bacaan Al-Quran anak-anaknya. Bacaan sembahyangnya, akhlaknya, adabnya, semuanya diperhatikan. Itu mangkoy dulu tu di Minang ko. Woi. Tahu sama kata yang dampek tu. Ka yang lebih tua, ba mengecek. Ka yang sama kadang bagaimana? Ka yang lebih kecil gimana tu? Pindah dulu ya. Pindah lagi. Kok kecil. Oke, lanjut. Sultan Muhammad Al-Fatih tunduk pada aturan pendidikan yang langsung dimotori oleh ulama terkenal di zamannya. Ia pun belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu modern di zaman itu, seperti ilmu berhitung, matematika. Rafaldi. Oke, kemudian ilmu falak, sejarah, pendidikan, kemiliteran, baik secara teori maupun praktek, semuanya dipelajari. Oke.
Kemudian salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah dalam proses pendidikan itu ia dibimbing oleh sejumlah ulama garda depan, artinya yang membimbing beliau adalah ulama-ulama besar di zamannya. Oke. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih sangat terpengaruh dengan pendidikan dan bimbingan para gurunya. Dampak dari pendidikan yang ia terima tampak sekali dalam orientasi peradaban politik dan kemiliteran. Baik, Bapak cukupkan materi ini sampai di sini saja. Selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.